Berawal dari hobi, ada seorang mahasiswa di Sidoarjo, Jawa Timur yang bersama kucingnya berhasil memenangkan sejumlah kontes nasional dan juga internasional. Kucing-kucing cantik dan sehat milik mahasiswa ini telah menarik perhatian para pecinta kucing dari sejumlah kota di Indonesia. Ahmad Divano, seorang mahasiswa yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, menyukai kucing, terutama jenis British Shorthair atau kucing bulu pendek Britania. Di rumahnya, pemuda ini dengan telaten merawat puluhan kucing. Kucing bulu pendek Britania terkenal dengan bulu yang kebiru abu-abuan, pendek dan tebal. Namun kini, kucing yang ramah dan menggemaskan ini ada yang memiliki paduan dua warna atau lebih. Mulai dari coklat, putih, dan krem. Divano membiarkan kucing British Shorthair miliknya dan merawatnya dengan detail, seperti secara rutin menyisir bulu dan memperhatikan asupannya. Kucing-kucing Divano pun menarik perhatian para pencinta kucing dari sejumlah kota di Indonesia. Dari pengembang biakan kucing, Divano bisa membiayai kuliahnya sendiri. Awalnya sih itu dari 2016. Itu awalnya saya punya indukan dan juga iseng-iseng juga membreeding. Kebetulan juga ayah saya punya juga, jadi saya sama-sama nge-breeding, jadi keluarnya juga bagus warnanya. Itu, jadi banyak yang suka juga sih kebetulan. Hasilnya breedingnya apa ini? Warna-warna apa sih? Ada ya, bicolor solid, terus habis itu biasa, ada yang bicolor juga, yang coklat juga ada. Yang banyak disuka itu yang mana? Yang campuran coklat putih atau yang mana? Yang bicolor coklat sih. Bicolor coklat. Sama cinnamon coklat itu juga sering dilirik sama orang. Kucing-kucing British Shorthair Divano dengan warna bulu yang menarik beberapa kali memenangkan kontes kucing secara nasional dan internasional. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.